Wah. Gol! Lihat ke mana ini? Beberapa kontroversi terjadi di tengah laga Indonesia versus Singapura di Piala AFF 2020, salah satunya tentang gol kedua Indonesia dari Pratama Arhan. Indonesia berhasil mendepak Singapura usai menang 4-2 dengan agregat 5-3 di semifinal leg kedua di National Stadium. Hasil itu meloloskan Merah Putih ke final Piala AFF 2020, sekaligus final ke-6-nya dalam sejarah turnamen. Satu sorotan diarahkan pada sebuah momen krusial bagi Indonesia di fase akhir waktu normal. Dalam situasi tertinggal 1-2, skuad Garuda berhasil menciptakan gol melalui sepakan Pratama Arhan pada menit ke-87. Kontroversi merebak karena Arhan disebut dalam posisi offside ketika Witan melakukan tendangan. Media-media asing menyebut bahwa gol Arhan itu seharusnya tidak sah. Bagaimanapun dalam tayangan gerakan lambat dari situasi itu, Pratama Arhan di bawah tekanan dari lini pertahanan Singapura ketika Witan Sulaiman melepaskan tembakan. Dan kalau wasit menemukan detailnya, tentunya gol dari tim Shin Tae-yong ini tidak akan disahkan, ungkap media asing.